nama telah keluar dari kayu yang dibawa oleh Master Limbat. Halo semuanya, pasti udah gak sabar kan buat lihat penampilan para calon bintang dangdut di atas panggung. Eits, sebelum nonton, subscribe dulu channel YouTube KDMNC TV ya. Like, comment, dan share. Dan jangan lupa buat juga vote kontestan favorit kalian. Dan yang pasti jangan lupa juga buat like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Kita akan tutup vote terlebih dahulu. 3, 2, 1, vote ditutup. Baik, terima kasih untuk semua pemirsa yang sudah memberikan dukungannya dan juga supportnya untuk keempat kontestan malam hari ini. Menuju 3 besar KDI 2022. Kira-kira siapakah yang akan terjemput dan siapakah yang harus bertahan malam hari ini? Langsung saja kami mengundang Master Limbat. Untuk segera memperlihatkan dan menjemput siapakah yang malam hari ini harus terjemput. Apakah Astra, Nilam, Tika, ataupun Dayan. Duta nama penjemputan yang keluar berdasarkan Master Limbat. Silakan Master Limbat. Sepertinya Master Limbat masih memilih. Siapakah satu nama yang akan terjemput malam hari ini? Semakin mendebarkan siapakah yang akan terjemput pada malam hari ini. Karena artinya dari empat besar ini kita akan menuju ke tiga besar minggu depan. Semakin mengerucut artinya persaingan semakin ketat. Dan malam hari ini harus ada yang pulang. Master Limbat, silakan. Akan ada satu nama yang keluar. Ya, dan sesaat lagi duta penjemputan kita malam hari ini, Master Limbat, akan mengumumkan siapakah kontestan yang harus pulang dan terjemput malam hari ini. Dan nampaknya Master Limbat menggunakan alat detektor berupa kayu untuk memprediksi atau mungkin mengetahui siapa yang akan pulang malam hari ini. Dan yang akan terjemput pada malam hari ini, silakan Master Limbat. Ya, satu nama telah keluar dari kayu yang dibawa oleh Master Limbat. Ya. Saya membawa nama yang akan terjemput pada malam hari ini. Apakah Dayan, apakah Astra, apakah Tika, ataupun Nilam? Dan yang terjemput malam hari ini adalah loh, jangan bercanda dong. Pak, Master. Jangan bercanda. Master. Loh, jangan bercanda. Master. Gimana sih, gue sampai kaget deh, Dayan. Saya masih baru di sini. Kamu memang harus pulang. Kantin baru. Kamu kan kemarin habis menikah. Iya. Enggak nih, jangan bercanda. Tim, apaan sih ini? Salah dia atau apa gimana sih? Lu ngaco ya, kita juri udah deg-degan loh ini tadi. Kita udah pada deg-degan loh, kita. Iya. Say, gimana? Guys, bentar. Kenapa saya disimpul lah? Mbak Oki, coba kita dengerin. Ini dengerin. Apa? Kita dengerin. Apa katanya? Gue udah ngantungan nih. Hah? Ya Allah ya Robi. Ya Allah. Malam hari ini. Serius? Siapa yang pulang? Hah? Satu, dua, tiga. Dukung terus jagoan kamu, jangan sampai dia pulang.
aplikasi RCTI Plus. Kurang ajar. Danang sabar ya. Aduh, memang Master Limbat bikin saya deg-degan. Saya masih baru, Master. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih buat pemirsa yang ada di rumah yang udah ikutan activity Jadilah Bintang KDI. Dan ini dia pemenang KDI X Motion Pay yang sudah ikut komen di KDI Official. Ada akun atas nama Mika Paramita dan juga Nur Baiti. Sekali lagi terima kasih buat Motion Pay. Jangan lupa buat kalian download aplikasi Motion Pay sekarang juga. Terima kasih Motion Pay. Ya, terima kasih untuk seluruh pengisi acara malam hari ini. Yes, pastinya sampai jumpa di kontes KDI 2022. Minggu depan masih dengan 4 besar kontestan kita. Ini cara voting KDI 2022 di RCTI Plus. Scroll ke bawah dan temukan banner vote KDI 2022. Lalu pilih kontestan dan pilih vote. Kamu juga bisa vote kontestan favoritmu lebih banyak lagi. Caranya, pilih by kuota plus, pilih paket kuota vote, pilih beli, masukkan nomor handphone yang terdaftar di aplikasi Motion Pay, pilih metode pembayaran, pilih bayar, masukkan PIN, dan kuota vote akan bertambah. Kamu bisa langsung melakukan vote.